Rising star sepak bola tanah air minggu ini menjadi milik pemain pusamania Borneo FC, Terence Owang Puhiri. Ya, sempat digadang-gadang menjadi wonderkid Indonesia ketika membela timnas U16. Ya. Namun justru namanya dicoret Indah Syafri di timnas U19. Namun ia siap kembali membuktikan kapasitas dirinya. Nah, bagaimanakah kiprah sepak bola asal Papua yang belum genap berusia 20 tahun ini? Let's find out. Jika saja Liga Kancah Tertinggi Tanah Air masih bergulir, maka musim ini seharusnya menjadi musim pembuktian untuk seorang Terence Owang Puhiri. Terence Puhiri yang sedianya membela Pusamania Borneo FC Under 21 dipanggil ke tim utama Pesut Etang. Pemilik nomor punggung 28 ini dituntut beradaptasi cepat dengan para pemain senior. Saat ini usia pemain yang akrab dipanggil Tepu ini belum genap 20 tahun. Namun dengan dipanggilnya Tepu ke tim senior, ia memacu dirinya untuk lebih cepat beradaptasi ke gaya permainan yang diterapkan Arkan Yuri. Kecepatan menjadi salah satu senjata pemain sayap ini. Tapi tetap saja, ia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kelebihan saya mungkin punya kecepatan ya, kecepatan untuk menerobos masuk. Cuman kalau kelemahan crossing saya belum kurang maksimal, terus dribble masuk ke gawang lawan itu yang belum maksimal. Ya harus belajar lagi, kalau bisa lebih baik. Tepu memang bertekad untuk membayar kepercayaan sang pelatih dan membuktikan ia bukan sekedar produk instan. Perjalanan karir sepak bola Tepu memang penuh dengan lika-liku. Danone Cup di tahun 2008 menjadi titik awal prestasi pria asal Papua ini. Kisah suksesnya sebagai pemain muda berlanjut saat dipanggil memperkuat timnas U16. Di bawah asuhan Indra Syafri kala itu, Tepu dan timnas U16 sampai ke Bangkok, Thailand. Sempat disebut sebagai wonderkid, Tepu tampil tidak memuaskan kala diseleksi timnas U19. Ketidakdisiplinan menjadi alasan Indra Syafri mencoret namanya saat proses seleksi berjalan. Mungkin saya latihan. Biar bisa tampil di Super League maupun timnas kalau dipanggil. Satu kegagalan menjadi alarm bagi Tepu. Inilah yang coba ia bangun bersama rekan setimnya. Salah satu teman sekaligus senior yang dekat dengan Tepu adalah Okto Manyani. Dengan misi belajar sekaligus kedekatan, hingga saat ini Tepu juga tinggal bersama Okto dan keluarganya di Samarinda. Kelebihan dia adalah satu punya kecepatan, orangnya mau kerja. Dan orangnya ya, saya lihat sejauh yang saya bersama-sama dengan dia di Samarinda, orangnya masih labil ya, karena masih usia muda. Tepu adalah pemain asal Papua keempat yang merumput di PBFC. Talenta bermain bola diakuinya adalah turunan dari sang ibu yang pernah bermain di Liga Non-Profesional Wanita di Papua. Sempat lahir saya juga dalam perut ibu nonton bola di Jayapura aja. MP itu yang bisa turun ke anaknya. Ya gitu, saya bisa bermain. Sampai sekarang bisa main dari SD. Satu persatu mimpinya mulai terpenuhi. Tapi Tepu tidak akan pernah lupa dengan kisah perjuangannya membeli sepatu. Sepatu putih itu dari hasil kaleng tuh. Karena dapat kumpul. Jadi uang pas baru belanja sepatu bola. Baru bisa ikut seleksi di Jayapura. Kisah perjuangan pemain yang mengidolakan Ronaldinho ini menjadi bagian cerita hidup yang dijadikannya sebagai motivasi. Perantauan ke Kalimantan menjadi titik awal yang dipercaya Tepu sebagai titik kebangkitan hingga sebagai rising star perjalanannya di dunia sepak bola yang akan selalu ditunggu. Kita Mahyarani, Arin Graha melaporkan untuk Net. Alright, tidak terasa hampir 1 jam kami menemani Anda dan saatnya kami berdua pamit. Oke, jangan lupa saksikan ESPN FC malam nanti yang akan membahas sepak bola lebih dalam dengan para expert. That wraps it up for today. On behalf of Nico, I'm Paul.
And happy birthday, Matt. That's right. See you next week.